Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menggelar rapat dengar pendapat atau RDP yang dilakukan bertujuan untuk mendengar jawaban dari dinas terkait dan memberi masukan untuk solusi pasca kebakaran SD Negeri 164 Kota Jambi. Komisi 4 DPRD Kota Jambi melaksanakan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dinas Pendidikan Kota Jambi terkait sekolah SD Negeri 164 Kota Jambi yang mengalami kebakaran beberapa waktu lalu pada Selasa pagi. Dalam RDP dengan Dinas Pendidikan Kota Jambi, anggota DPRD Kota Jambi Muslim menyampaikan bahwa saat ini dirinya dan anggota DPRD Kota Jambi melihat kondisi sekolah tersebut, dirinya sangat prihatin dan meminta agar dinas terkait untuk memperhatikan kembali jika ingin membangun kembali sekolah tersebut. Muslim juga menyampaikan bahwa saat dirinya dan anggota DPRD Kota Jambi yang lainnya mengunjungi sekolah SD Negeri 190, dirinya juga melihat kondisi sekolahnya yang juga memprihatinkan, sehingga dirinya meminta Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk memperhatikan sarana dan prasarana, fasilitas bagi siswa-siswi sekolah dengan lebih baik lagi. Lagi antara sekolah dan sekolah kan digabung. Nah, itu kan dikerjakan jalan langsung sambung ke rumah warga. Nah, masuk nanti SD penampungan dari itu kan ada rumah warga juga ya, sampai ke jalan, kan? Nah, itu jangan beralasan tempat SD itu mana-mana ada tangga, dibuatlah rumah warga di samping. Kalau kebakaran seperti ini akibatnya, kita mau untuk kemana? Dan juga bisa berlaku nanti, tadi sebelumnya nanti karena lihat kondisi kursi kemarin, wah itu tidak wajar lagi, soalnya harus dihitungnya, Sandi, Cek TV, melaporkan.